Okey, ini adalah tong sampah yang biasa ada di rumah dan kita nak tengok apa selain kegunaan untuk mengisi sampah, tong sampah di sini yang penutupnya boleh kita gerakkan tu. Okey, jom kita tengok. Okey, ini saya nak sharekan kegunaan tong sampah ini. Tong sampah yang boleh gerak. Kalau ada masalah tikus di rumah, boleh guna tong sampah ni. Okey, letak makanan kat atas sini. Jadi tikus akan datang sini dan masuk ke dalam. Dia tak boleh keluar. Kita tengok. Jerat kita dah ada. Mangsa dah ada di dalam tu. Tu ada siku. Tu ada siku. Nampak? Dia tak boleh keluar. Jadi tak perlulah beli racun mahal-mahal, perangkap mahal-mahal. Guna tong sampah yang ada di rumah saja. Like, share dan subscribe.